Hai teman-teman, kembali lagi di sini dengan Bang Kula. Siap. Kali ini Bang Kula mau bawa R15, teman-teman. R15 atau R125, teman-teman ini. Kalau R15 yang baru kan lampunya udah nggak kayak gini ya, teman-teman. Ini adalah R125, teman-teman. Bukan M125 ya. Ini R125, teman-teman. Ini adalah motor di bawahnya R15 ya, teman-teman. Tapi ya bisa disebut R15 sih, tapi ini R15 yang lama, teman-teman. Ini lampunya masih kayak gini, harusnya kan R15 kan proyektornya di tengah gitu kan, teman-teman. Ini masih yang versi lamanya. Tapi nggak apa-apa, anggap aja ini R15 karbitan ya, teman-teman. Ini adalah motor Euro, teman-teman, sebenarnya. Karena di sana tuh nggak ada CC 150, tapi adanya CC 125, teman-teman. Padahal di Indonesia aja Matic aja udah sampai 160 ya, teman-teman. Vario tuh, buset dah. Ini adalah kokpitnya seperti ini, teman-teman. Spionnya spion tanduk. Ya, kayak gitulah. Spionnya ya spion gitu. Ini buntutnya kayak gini. Tapi R15 tuh seri R tuh semuanya udah mengadopsi kayak R1 ya, teman-teman. Jadi bodi belakangnya tuh lobok. Bolong gitu loh, teman-teman. Nih. Bodi belakang itu bolong, knalpotnya juga seperti ini, teman-teman. Bedanya yang depan udah upside down, enggak sih. R15 juga ada upside down sih, teman-teman. sorry. Nah, bedanya lagi tuh ada mata kucingnya, teman-teman nih, mata kucing. Kalau di Euro ada mata kucingnya. Sama nggak ada plat nomor depan, teman-teman. Karena ya cuma ada di Indonesia yang motor sport tuh depannya ada plat nomornya. Kalau di luar negeri tuh motor sport tuh depannya nggak ada plat nomor ya, teman-teman. Plat nomornya cuma ada di belakang sini aja sih, di buritan. Oke. Overall seperti itu aja tampak detail dari motor ini. Ini sebenarnya basicnya adalah Vixen, teman-teman, karena adalah Delta Box. Ya kalian tahulah dulu tuh Vixen tuh Delta Box tuh udah booming banget tuh. Yang dulu zamannya Bang Kula waktu masih baru-barunya Vixen tuh kan pakai injeksi. Jadi injeksinya tuh ditukar sama karbu SP, teman-teman. Jadi ntar injeksinya dilepas di dealer, sama dealernya dibeli diganti sama karbu SP gitu, teman-teman. Tapi Bang Kula dari dulu nggak pernah punya Vixen sih. Bang Kula malah sukanya pengen FU dulu tuh. Akhirnya keturutan Ninja. Oke, siap. Udah gitu aja. Ini adalah motornya ya, teman-teman, adalah anggap saja ini adalah R15, tapi R15 yang jadul sih. Ntar Bang Kula akan cariin mod R15 yang terbaru. Kalau kalian suka, komen di bawah aja. Kalau untuk CBR250 masih nyari ya, teman-teman, yang terbaru. Adanya yang lama sih. Daripada itu ya mendingan ini dulu aja. Oke, teman-teman, sip. Kita langsung geber aja ini motor. Ini Bang Kula dapatnya di gudang sih, teman-teman. Ngambil punyanya Sultan Upin Ipin nih. Wow. Galak juga, guys. Oke. Ini walaupun CC-nya 125 tapi enak juga, teman-teman, tarikannya. Wow. Awas. Wow, awas. Wow. Anggap aja kita lagi San Morian di kampung, teman-teman. Jalannya nggak aspal nih, nggak apa-apa. Kita gas aja, teman-teman. Yuk. Oke. 128, teman-teman. Mantep sih, kenceng juga nih kalau misalkan buat sekelas 125 CC, teman-teman. Oke, mantul, enak-enak, teman-teman. Wow, kita nanti coba di aspal ya, teman-teman. Ini karena di tanah, kita mau mencari jalan aspal dulu, teman-teman. Oke, kita nyebrang sini aja. Oke, masih jalan tanah, teman-teman. Masih dikebutin aja sama Bang Kula. Oke, paling ini debunya banyak, teman-teman. Oke, sip. Kita masih laju saja di sini, teman-teman. Di depan udah jalan aspal. Oke, ini udah cor. Sip. Wow. Nah, ini jalan aspal, teman-teman. Mantul. Kita lihat top speednya di depan nih, jalannya lurus, teman-teman. Sekalian kita nunduk ya, teman-teman, lebih kenceng jadinya. Oke. Wow, jadi lebih kenceng, teman-teman. 205, 208, tambah lagi dong top speednya 211, teman-teman. Wow. 214, 2015. Wah, kenceng, teman-teman. Weh. Edan. Kece-kece, teman-teman. Oke, kita ke itu dulu aja. Salah. Kita mau ke bengkel tuh ke sana, guys. Nah, kita coba oprek teman motornya ini ya, teman-teman.
standing juga enak teman-teman. Wow, standing bisa sampai 200 teman-teman. Wow, tikungan maut, ngeboh alat tikungannya Rossi ya teman-teman. Oke yo, mantul Jaya Mandio. Ada pesepeda ini, minggir. Senggol kan, untung gak jatuh dia. Oke teman-teman, kita lanjut ke bengkel dulu. Kita lihat apakah bisa dioprek motor ini. Kalau bisa dioprek pastinya lebih kenceng lagi dong teman-teman. Oke, stupi. Wis. Sip, masuk dulu. Here for the magic touch. Oke. Kita lihat di-upgrade bisa. Oh, mata kucingnya bisa dihilangin teman, kita hilangin aja. Wih, bisa dihilangin belakangnya buntutnya. Sip, apalagi nih? Oke. Ini mau buat touringan apa? Gak usah. Engine oke. Wow, exhaustnya bisa diganti teman-teman. Proliner atau apa? Wow, pakai ini dong. Akar Profik dong. Spionnya bisa dilepas cuy. Mantul. Ini ada apa? Ada jalurnya teman-teman. Tapi ini jalurnya kenapa kanan kiri? Ngalai banget, kayak anak ngap. Gak usah. Oke. Gak usah belnya. Lampunya kita ganti. Plat nomornya gak ada kan udah. Ini warnanya kita ganti apa? Biru. Kan Yamaha kan terkenalnya biru teman-teman. Salmon, orange, gold, bronze. Kuning juga bagus sih. Wih, jadi kuning aja deh. Mantul. Oh ini buat tankinya teman-teman. Kita ganti, kita pakai black aja deh. Udah. Oh ini windshieldnya teman-teman. Jadi lebih tinggi karena buat balap kan. Sen depannya pretel lah. Suspensinya empukin. Oke. Mantul. Udah pelaknya biar itu aja teman-teman. Sip. Matur thank you. Wow. Mantul kan teman-teman. Wow. Pas banget kan. Helmnya kuning. Motornya kuning teman-teman. Ini udah the best in town nih teman-teman. Wow. Mantul Jaya ini. Knalpotnya Akra Paufik teman-teman. Bukan Akra Lingga ya. Oke teman-teman, siap. Mari kita langsung gas geber aja nih motor. Yoyoy. Sip, yo. Wow. Enak teman-teman. Mantul. Kita langsung cus aja teman-teman. Tadi mentok 215 ya. Kita sekarang coba lagi teman-teman. Oke, kita nunduk. Mantul, kenceng banget. Yes. Buset dah itu mobil tuh. Ah. Main-main sama bongkolo. Lah. Salah sasaran malahan. Wah. Rusak kan jadinya. Ntar. Waduh. Motor keren-keren rusak jadinya. Edda. Jadi melihat guys, buset dah. Waduh. Yaudahlah nggak apa-apa lah. Kita coba tetap trackin aja teman-teman. Mudah-mudahan ini mesinnya masih center ya. Helmnya pakai dulu mengulok. Sip. Yuk, kita gas lagi teman-teman. Wow, tapi agak gerejak-gerejak teman-teman, nggak apa-apa ya. Oke, kita gas aja teman-teman. Mantul Jaya. Kita masuk tol dulu. Awas. Awas. Salah. Masuk tolnya sana, guys. Waduh. Gimana sih Bang Kulo? Malah tepar-teparan. Ayo. Kita coba cek dulu ini kecepatan berapa nih, teman-teman. Bang Kulo masih penasaran nih. Yuk. Gas alon-alon aja. Oke, ada motor Pak Polisi. Bodoh amat.
Yuk, cus. 203, teman-teman. Sulit banget kendalanya, teman-teman. Oke lah, minggir dulu aja, Bang Klo. Motornya pinggir, udah lah, closing aja lah. Aduh, teman-teman. Yaudah, kalau gitu, teman-teman, cukup sekian untuk review Yamaha R15 atau R125-nya, teman-teman. Banyak terima kasih Bang Klo ucapin buat kalian atas supportnya sampai saat ini. Yang baru gue gabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya. Bang Klo sehari upload 2 kali, jam 5 pagi konten kegabutan Bang Klo, jam 12 siang konten serial Sultan Upin Ipin. Sekian dulu dari Bang Klo, see you next time. Dadah. Thank you, teman-teman. Dadah. Thank you.